kegiatan koprekan ini sudah hampir punah di desa Bulut ini. Setiap malam, masalahnya kan kegiatan koprekan ini sudah hampir punah di desa Bulut ini. Maka dari itu instruksi dari Bapak Kepala Desa kita, Bapak Pastu Kerja Suli, memerintahkan supaya kegiatan ini biar berjalan kembali. Nah, saya sebagai kadus melaksanakan instruksi dari Bapak Kepala Desa menggerakkan pemuda-pemuda di Desa Ulet ini untuk menggairahkan koprekan lagi seperti zaman-zaman dahulu. Sudah acara sahur bersama, kegiatan itu sudah apa, kegiatan koprekan sudah selesai, acara ya sahur bersama.
Terima kasih.